Number 3. Delft. A popular day trip destination from Amsterdam, it is easy to see what makes Delft such an attractive option. With its lovely medieval center and picturesque canals crossed by brick bridges and lined with trees, the city is quaint and peaceful. Its most famous son, the painter Johannes Vermeer, is just one of many who has sung its praises over the ages. Famous for the distinctive blue and white tiles and ceramics that are produced here, visiting the Delftware factories is popular among tourists. But despite its wealth of beautiful old buildings, it is the atmosphere, rather than any particular attraction, that makes it worth visiting. Number 2. Tulip Fields. Stretching endlessly into the distance, the Netherlands' colorful tulip fields are one of its most evocative sights. Ever since the late 16th century, when the beautiful bulbs first arrived and tulip mania struck Europe, visitors have been attracted to its fantastic flower beds and lavishly landscaped gardens. By far the biggest and best of its flower parks is Keukenhof, home to around 7 million tulips, daffodils, and roses. Cycling around Holland's fetching fields is a delight, with loads of great photos to be had of pretty purple, orange, and red flowers waving in the wind. Number 1. Amsterdam. Amsterdam is a pleasant city. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Biasa rame banget. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di virtual live tour ya, Colorful Tourist at Keukenhof bersama penerbit Erlangga. Perkenalkan, saya Yodi, perwakilan penerbit Erlangga yang akan menemani Bapak Ibu untuk kita jalan-jalan hari ini ke Keukenhof ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, kita ini live ya. Kita live langsung, di guide langsung oleh guide kita di Keukenhof Belanda. Jadi kalau sekarang itu jam 3 sore, di sana itu masih pagi. Masih pagi banget karena perbedaannya hampir 6 jam ya Bapak Ibu. Jadi makanya kita ada virtualnya sore karena kita mengikuti waktu yang ada di sana. Baik Bapak Ibu, nanti untuk Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan guide kami, itu bisa langsung karena kebetulan partisipan kita saat ini banyak sekali, jadi saya mohon izin akan saya mute dulu ya. Nanti untuk yang mau bertanya silakan di raise hand ya Bapak Ibu, yang mau bertanya silakan di raise hand, atau Bapak Ibu bisa ketik pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, nanti akan kami bantu untuk teruskan kepada guide kami sehingga nanti bisa langsung dijawab. Nah, yang paling menarik, yang paling tunggu-tunggu adalah Bapak Ibu semuanya pada akhir periode nanti itu akan ada kuis ya. Akan ada kuis berhadiah, akan ada 11 kuis, 11 pertanyaan yang berhadiah, 11 hadiah juga ya. Ada 10 hadiah langsung dari penerbit Erlangga, itu akan dibagikan langsung oleh tim penerbit Erlangga Jakarta 2.
Selanjutnya untuk satu hadiah spesial dari kami, dari guide langsung, itu adalah postcard. Jadi postcardnya akan dikirim langsung dari Belanda ke Indonesia, langsung ke rumah Bapak Ibu, langsung ke rumahnya, langsung sampai pokoknya. Ya, jadi ikutin terus virtual live tour kita pada siang hari ini. Dicatat apa saja yang menarik, nanti yang menjadi clue-clue pertanyaan yang akan disampaikan oleh guide kami pada pagi hari ini. Pada siang, kok pagi di sana ya? Baik, pagi hari ini. Semangat pagi terus buat kita semua. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya mengundang kepada yang terhormat Bapak Rudy Sawito selaku perwakilan dari Pemkot Belanda untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk pembukaannya kepada Bapak Ibu semuanya. Pak Rudy Sawito, selamat pagi Pak Rudy. Silakan di unmute Pak Rudy, sudah saya request unmute. Oke, selamat pagi Pak Yudi. Iya, selamat si pagi Pak Rudy. Sehat selalu Pak Rudy ya. Amin amin, sehat semua kita. Baik, silakan Pak Rudy, untuk waktunya kami persilakan Pak Rudy. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore waktu Indonesia buat Bapak Ibu semua. Terima kasih tim Master Diskon yang sudah menjadi mitra penerbit Erlangga di dalam acara virtual tour Belanda ya. Luar biasa Master Diskon bergerak di bidang tour travel, juga virtual tour. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang sekolah-sekolah yang mau mengadakan virtual tour terhadap siswanya untuk mengenal negara Turki, negara mana lagi, Belanda dan negara-negara lain, bisa bersama dengan Master Diskon tentunya. Begitu juga yang pengen nginap di Bali dan lain-lain bisa. Jadi kita bukan mau, jadi memang Master Diskon ini sungguh luar biasa ya, memfasilitasi kita di dalam masa pandemik yang nggak bisa berangkat ke luar negeri, bisa melihat negara lain melalui virtual tour. Jadi Bapak-Ibu yang terhormat, tadi di saya melihat-lihat video mengenang 8 tahun yang lalu saya ke Belanda, cukup luar biasa melihat negeri kincir angin. Di sana orangnya baik-baik ya, di sana juga belanja murah-murah di Belanda itu, termasuk negara yang belanja murah Eropa ya Belanda ya. Ya sangat menarik, mengingatkan saya 8 tahun yang lalu di negara sana. Tentunya hari ini kita dibawa dengan suasana yang berbeda dan lagi musim tulip ya Pak Yudi ya di sana. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati hari sore hari yang senja ini dengan melihat negara Belanda secara langsung, walaupun kita melalui virtual, tetapi kita melihat apa yang terjadi pada saat itu adalah live, itu yang paling penting, sehingga kita bisa juga komunikasi, bertanya dan belajar tentang negara lain melalui tour guide. Terima kasih tim tour guide yang dari Belanda juga yang menangani di Indonesia. Sukses terus dalam membawa bangsa Indonesia untuk mengenal negara lain melalui virtual, karena banyak orang yang tidak bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi kita bisa melihat melalui Master Diskon dan rekan-rekan kita dari tour guide. Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru, rekan-rekan dari penerbit Erlangga Banten, baik Bapak Ibu guru yang seluruh Indonesia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mari kita sama-sama mengikuti kegiatan virtual tour Belanda dengan sukacita, dengan semangat. Yang belum ngopi, siapkan kopinya sambil melihat-lihat apa yang disampaikan oleh tour guide kita. Terima kasih Pak Yudi, sukses selalu Master Diskon, sukses selalu Bapak Guru, Ibu Guru, sehat selalu, salam sehat buat negara Indonesia, dan semoga pandemi bisa cepat selesai, kita boleh sama-sama berangkat ke Belanda lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudy, luar biasa. Terima kasih Pak Rudy. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya sedikit sambutan dari Penerbit Erlangga Jakarta 2 wilayah Serang Banten. Terima kasih kepada Penerbit Erlangga telah mempercayakan kepada kami Master Diskon tentunya untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu yang mau jalan-jalan ke Belanda. Jadi untuk saat ini memang portal belum dibuka Bapak Ibu ya, kita belum bisa keluar negeri untuk berwisata. Tetapi tidak perlu khawatir karena kami bisa membantu Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru yang mau membawa murid-muridnya jalan-jalan ke Eropa. Silakan nanti hubungi kami, akan saya terangkan nomor telepon saya, bisa Bapak Ibu hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi Bapak Ibu, akan kita langsung saja perkenalkan perwakilan kami
di Eropa. Selamat pagi, Ibu Cecil. Apa kabar? Selamat pagi dari iya, Eropa. Bu Cecil, selamat pagi. Terima kasih. Jadi Pak Bu Cecil ini Bapak Ibu diperkenalkan, Bu Cecil adalah perwakilan kami di Eropa langsung dari Slovenia. Jadi Bu Cecil ini stay di Slovenia, Bu ya. Tinggal ya, di Slovenia, Bu ya. Betul. Baik. Sekarang jam berapa, Bu, di sana, Bu? Sekarang jam 10 pagi, Pak Yodi. Jam 10 pagi. Di sini udah sore. Ya. Bentar lagi udah mau maghrib. Baik, langsung aja kita ajak lagi, kita perkenalkan kembali guide kita pada sore hari ini. Halo Ibu Christina, selamat pagi. Selamat pagi, Kuyumoha. Kuyumoha dari Belanda. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Kayaknya keren banget itu ya. Udah ada warna merah kuning tuh di belakang-belakangnya tuh. Dan cuacanya luar biasa cerah pada pagi hari ini. Jadi bagus banget nih. Cuacanya cerah, tapi dingin. Angin. Dingin ya? Jadi hari ini 4 derajat. Wah, luar biasa 4 derajat. Baik, langsung aja ya. Saya persilakan kepada Ibu Cecil dan juga Ibu Christina untuk membantu kami, Bapak Ibu semuanya, pendengar Langga, untuk jalan-jalan melihat tulip di Keukenhof, Belanda. Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan selamat menikmati virtual live tour bersama pendengar Langga. Selamat siang. Siang. Bapak Ibu, terima kasih. Sudah nggak sabar lagi nih. Tapi sebelumnya, kita ini dulu ya. Kita pack dulu. Kita punya koper. Kita sudah siap-siap ini ya. Mungkin snack-nya juga disiapkan, Bapak Ibu. Kita sudah di Bandara Soekarno-Hatta saat ini ya. Lihat, pesawat kita tentu saja sudah menunggu ya. Kita akan terbang sekitar 14.000 km, Bapak Ibu. Kalau pakai pesawat KLM, Royal Airlines-nya Belanda, kita perlu sekitar 14 jam ya untuk sampai ke Bandara Internasional Schiphol. Dari situ kita akan naik mobil lewat jalan darat ke Keukenhof, sekitar 30 menit saja ya. Baik, rekan saya Christina sudah menunggu. Christina, silahkan. Kita sudah sampai nih. Let's go. Selamat pagi, Kuyumoha, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian dari penerbit Erlangga. Saya Christina. Saya menyambut kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu di taman, di ladang Keukenhof. Nah, saya puterin ya. Tuh, lihat. Karpet berwarna merah, kuning, oranye. Ini ladang besar sekali ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bentar. Saya putar lagi. Salam sehat dari Belanda ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sekarang saya langsung ambil di langsung di depan saja ya. Bentar. Nah, kita langsung lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi. Ya, nah ini saya langsung dari ladangnya. Lihat di depan saya ini. Di depan saya ini. Tulip-tulip yang masih pendek ya, masih kecil ya. Tulip-tulip yang masih kecil. Nah, ada yang warnanya oranye. Warna kuning. Nah, di ujung sana adalah warna rose. Cantik ya. Kita mungkin bisa sedikit mendekat ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu tidak sabar lagi ya untuk kita bisa masuk ke tamannya. Ya, ini ke ladang. Taman kita bisa masuk, tapi maksudnya coba kita lihat ya, semoga tidak tutup ya. Karena masa corona ini mereka ada aturan-aturan yang tiap hari berubah-berubah. Nah, kita lihat. Di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bisa foto-foto ya kalau datang ke sini ya. Cantik sekali, Christine. Ini dua warna ya tulipnya. Nah, iya. Ini ada ceritanya nih. Kalau bisa dua warna seperti ini, atau
apa ya, atau yang satu warna, atau yang kepala kelopaknya bisa seperti gerigi-gerigi ya, itu ada, nanti ada ceritanya, nanti saya ceritakan bagaimana mereka bisa membuat bunga-bunga tulip itu cantik-cantik, bisa dipadukan gitu ya. Nah, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, setelah masa COVID akan berakhir, setelah kita semua mendapatkan vaksin, ya, tentunya tidak sabar lagi nih untuk datang langsung berfoto-foto langsung di sini ya. Nah, ini ada yang warnanya merah kayak cabe. Dari jauh itu kayak cabe ya. Ini padahal udah ada yang dipotong ya kemarin ya Kris ya, ladang ini ya. Ya, ini dipotong. Nah, lihat ya, dipotong nih. Tuh, dibabat. Kenapa? Karena dia bilang kelopak bunganya jelek-jelek hasilnya. Mereka ingin yang lebih bagus gitu. Jadi bunga-bunganya dihancurin ya. Karena yang mereka perlukan adalah bibit. Bibitnya nah, ya. Iya. Nah, ini taman, ini ladang ya, ladang yang luas sekali. Nah, sekarang kita lihat, perlihatkan di samping yang merah ini ada yang warnanya. Wah, warnanya purple. Warna ya. Apa? Rose ya. Iya, antara purple sama rose. Warnanya jadi rose tua ya. Rose tua. Coba kita lihat, kita deketin. Kayak gimana? Kita lihat tuh. Satu jejer. Wah. Bagus ya. Cantik sekali. Nah, belah sana oranye. Ya, oranye adalah lambang Belanda ya. Sepak bola Belanda ya, oranye ya. Nah, coba kita lihat. Di sebelah sini ada paduan merah putih atau rose putih. Nah. Kita lihat ya. Ya mungkin karena matahari jadi warnanya terkena sinar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin saya kita bisa jalan ya sebentar ke pintu gerbang taman yang Beckenhof. Ini adalah ladangnya. Ladangnya luas. Kenapa? Sambil nunggu Christine jalan, kita bisa lihat seperti apa, seperti sebesar apa ya ladangnya ya dari Oh iya. Coba kasih tunjuk Miss Cecil, Ibu Cecil, ini apa namanya? Kalau mau ke Beckenhof itu bagaimana? Terus lokasinya, ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, ini Beckenhof ya. Beckenhof. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya mau datang ke sini, ya. Nah, hamparan. Ini ladang ya. Sekitar 200 hektar luas ladang dari Beckenhof ini ya. 200 hektar, Christine. 200 hektar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Luas sekali dan ya tuh warna-warninya ya. Nah, ini di luar ya Beckenhof. Jadi seluruh Belanda itu kalau musim tulip dia tanam bunga-bunga tulip. Jadi warna-warni ini apa? Memang dibudidayakan ya Kris ya? Dikembangkan, iya. Dikembangkan. Cantik sekali.
Ya, mungkin bisa dipercepat sedikit, Bu Sisil. Ya. Kita akan masuk ke dalam tamannya nih. Saya udah berdiri di pintu gerbang ya. Nah, ini pintu gerbangnya. Coba kita lihat. Wow. Oh, tutup. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak. Tertera. Second Hope is closed. Tapi, ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah pintu gerbangnya ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu naik dengan bus, berhenti di sini atau naik kendaraan pribadi, bisa langsung parkir, itu bayarnya 15 euro ya, untuk parkir di dalam ya. Terus langsung masuk ke dalam. Ya, langsung masuk ke dalam. Mungkin Mrs. Ibu Sisil bisa tunjukkan kalau ini lokasinya di mana. Ada slide-nya ya. Lokasi Keukenhof, kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak naik bus itu dari Amsterdam, ya bisa naik kalau dari Amsterdam atau dari Leiden atau dari Den Haag ya. Nah, langsung direction langsung ya. Nah, ini direction langsung. Nah, sebelumnya kalau saya kasih saran beli tiket online atau beli tiket lewat penerbit Airlangga juga bisa ya, atau Master Discount juga bisa ya. Jadi bisa langsung dipercepat, tidak ngantri ya. Banyak. Enggak usah ngantri seperti ramai ini banget. Ya. Ini ramai sekali. Ramai sekali nih. Iya. Nah, yuk kita masuk yuk. Kebetulan saya ada tiket tahun lalu, tahun 2019. Tahun lalu itu sudah corona ya. Iya, karena katanya. Dua tahun yang lalu, karena itu terakhir buka ya. Karena corona itu katanya waktu itu bilang melalui bunga-bunga itu gampang sekali virus tersebar. Sebar ya. Jadi dibabat habis ya. Nah, coba kita lihat Bu Sisil mungkin dalamnya bisa diputar filmnya ya. Dalamnya kayak gimana? Nah, ini peta ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya mau masuk ya, itu lebih baik lihat petanya, karena luasnya luar biasa. Jadi kalau misalnya mau masuk, mau lihat yang penting-penting atau mau selama spend satu hari di sini, ya semua bisa ya dilihat. Atau kalau cuma ada waktu cuma satu jam, biasa kalau dengan grup itu cuma ada waktu satu jam. Nah, yang penting-penting bisa dilihat ya. Ayo Bu Sisil, kita langsung masuk aja yuk. Kita lihat yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, tulip terbesar di dunia ya, bukan di Belanda, di dunia. Ini taman tulip terbesar di dunia ya. Nah, luasnya luar biasa. Luasnya adalah 35 hektar. Itu sekitar 50 kali lapangan sepak bola. Ini hanya tamannya ya. Hanya tamannya saja tuh udah 50 kali lapangan sepak bola. Wah, itu kalau jalan kaki kita kelilingin itu kurang lebih 15 km. Jadi kita jalan 15 km, kita keliling. Nah, itu bisa dilihat lah kalau kita kan senang foto-foto. Jadi mungkin bisa 4-5 jam kita di sini ya. Nah, kita lihat ada ornamen-ornamen yang menarik, yang bagus untuk dibikin foto, apalagi yang mau prewedding. Nah, ini bagus sekali nih, lokasi bagus sekali ya prewedding ya. Foto-fotonya pasti the best. Menarik sekali deh pastinya. Nah, biasanya ramai sekali ya, Chris. Berapa orang Chris sehari? Berapa turis, berapa banyak turis sehari yang mengunjungi? Turis diperkirakan yang terakhir ya tahun 2019 itu ada sekitar 1,5-2 juta pengunjung dari 100 mancanegara.
itu kurang lebih adalah 25.000 per hari. 25.000 orang per hari. Luar biasa. Yang mengunjungi. Jadi makanya kalau mau masuk ya tiketnya dibeli dulu, dipesan dulu kepada penerbit Erlangga atau Master Vision yang bisa mengusahakan tiketnya, jadi bisa langsung masuk karena rame banget. Sangat-sangat rame ya. Itu indah ya, indah sekali ya tamannya ya. Jadi selain bunga tulip ada bunga apa lagi nih di dalam? Ada yang tanya tiketnya berapa? Tiketnya harganya 18.50. Tiketnya tiap tahun naik. Jadi tahun ini harganya 18.50 ya. Tapi coba nanti dipertanyakan, dilihat lagi ya. Nah, itu ada bunga sakura. Ya, tadi Ibu Sisil nanya bunga apa lagi? Itu semua rumpun tulip mania. Makanya pertunjukan tulip ini spesial, setahun hanya 2 bulan dilakukan. Nah, setahun 2 bulan yaitu di bulan Maret sampai jadi 20 Maret sampai 20 Mei. Ya. Jadi Maret sampai kesempatan langka ya Chris ya, kita bisa menikmati keindahan tulip hari ini. Ya, aduh bagus sekali ya. Ada tadi kita lewat lavendel ya, kita tadi lihat lavendel ya, bisa dibayangkan. Luar biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada yang tanya. Oh, hanya waktu spring saja. Ya, benar. Hanya waktu karena mereka mempersiapkan pertunjukan show ini 10 bulan. Jadi di musim winter mereka sudah nanti saya perlihatkan bagaimana mereka menggarap ladangnya. Ya. Selama 10 ladangnya. Bulan. 10 bulan. Jadi mereka hancurkan itunya bunga-bunganya ya. Mereka hancurkan bunga-bunganya ya. Nah, sungguh indah ya taman ini ya. Wah, ini banyak pertanyaan dari peserta. Ah, udah enggak sabar nah, tunggu ya Bapak Ibu nanti akan dijelaskan. Apa? Iya, nah. Itu ada kurang lebih 300 macam rumpun tulip. Ya, dan tahu berapa jumlah bibit umbi-umbian yang ditanam? Sekitar 2 juta. 2 juta bibit. 2 juta bibit. Tulip teh umbi-umbian. Taman Bu. Di Taman Keukenhof ini ya. Berapa orang petani tuh, Kis, dan harus ngerjain? Bagus sekali pertanyaannya. Ini kurang lebih 50 pemilik kebun dan sekitar 700 petani. 700 orang. Iya, 700 orang petani yang melibatkan diri. Jadi mereka mau melibatkan diri untuk mempercantik taman ini. Tidak dibayar ya. Ini benar-benar untuk showcase ya, memperlihatkan keindahan bibit mereka ya. Ya, karena ini satu kebanggaan ya, satu kebanggaan negeri Belanda. Ya, satu kebanggaan negeri Belanda. Makanya dia tumbuhnya cuma hanya 2 bulan. Tumbuhnya hanya 2 bulan. Ya, jadi 10 bulan penggarapannya dan 2 bulan show-nya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh? Jadi jangan salah planning ya Bapak Ibu tanggal, Belanda. Tanggal 20 Maret sampai tanggal 20 Mei. Ya, ya. Bapak Ibu yang mau lihat harus di tanggal segitu ya ke Belandanya. Ya. Jadi mereka lakukan di bulan Oktober, mereka ini kan tanam ininya. Bibitnya, umbinya. Mereka letakkan. Ya. Di bulan nanti, nah di bulan Maret tergantung karena dengan cuaca juga ya, kalau cuacanya bagus
bunga-bunganya akan bagus dan tepat waktu. Jadi saya sarankan kalau mau lihat ke sini, jangan datang di bulan Maret. April ya? Sudah pasti. Pertengahan April. Sekitar tanggal 15 April, dah itu sudah bagus lah ya. Iya. Sudah bagus, sudah tumbuh ininya, apa namanya, tulip-tulipnya. Nah, bedanya tulip yang pendek-pendek yang tadi sama tulip itu, tulip pendek itu tulip asli. Maksudnya saya adalah originalnya sebelum dikembangbiakkan. Sekarang tulip-tulipnya sudah tinggi, ada satu di bawah dengkul lah kalau enggak ya, kalau enggak ini ya, di bawah dengkul. Nah, itu adalah yang sudah dikembangkan. Kayak orang Belanda ya, Chris, gede-gede ya. Tinggi-tinggi ya, orang Belanda 2 meter ya tingginya. Nah, itu bagaimana merawatnya? Wah, merawatnya. Ini sangat unik ya. Sangat pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana merawatnya? Ah, kalau waktu saya tanya ke petani, bagaimana merawatnya? Saya ketawa. Bagaimana, tahu enggak jawabnya apa? Dia jawab harus dielus-elus dan diajak bicara. Waduh. Harus dielus-elus dan diajak bicara, karena bunga tulip itu dia akan muncul pada keindahannya itu karena dibuat spesial katanya. Seperti ini ya, harus penanaman. Ini penanaman 2 juta umbi tulip ya, petani yang menanam ya. Nah itu ya. Nah, bisa dilihat setelah apa namanya, setelah jadinya. Nah, tuh. Ada yang bertanya, apakah bisa ditanam di Indonesia? Bu Sisil, tolong tahan di sini ya. Tolong tahan di sini ya. Bagus. Bagaimana, apakah bisa ditanam di Indonesia? Bisa, Pak. Bisa. Itu saya pernah nanam. Videonya tadi. Saya tinggal di Jakarta. Saya juga bilang sama ibu saya, nggak mungkin, itu nggak bisa nunggu. Tertual karena Jakarta, ya. Tinggal di video. Asli, tapi nah, ada orang ya di situ. Cuma 5 video gitu. Malang kan dingin ya. Nah, itu bisa tumbuh karena memang dingin. Nah, waktu saya bilang Indonesia, waktu saya bilang di Jakarta, enggak mungkin lah karena kan panas ya. Tapi ternyata ibu saya sempat berbicara dengan petani di sini. Kalau mau ditanam di negara yang panas, itu harus ditaruh di freezer. Oke, okay. Di freezer. Jadi atau di dalam kulkas? Bibitnya harus ditaruh di freezer. Ya, terus bekuin. Pada saat mau dibekuin. Enggak, jadi gini, pada saat beli, ditaruh di tempat yang tidak lembab ya. Tidak lembab dan tidak kering ya, tetapi tidak, jadi dia senang tempat yang gelap bibitnya itu. Nah, terus sudah begitu, kalau mau ditanam ke dalam tanah, 1 bulan sebelumnya bibit itu ditaruh di freezer. Ya, 1 bulan sebelumnya, pada saat mau musim hujan ya, tadi kurang lebih bulan November Desember, masukin ke tanah. Nah, setelah baik, nanti itu bisa tanya Bu Christine langsung ya, yang mau nanam nanti kita coba lihat ya, nanti kita lihat terakhir ada kesempatan nanam nggak nih. Oke, ini Christine lagi jalan kemana nih, Chris? Kita udah selesai udah selesai ya, spesial ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan menuju ke ke kastil ya. Tapi sebelumnya kita ada pertanyaan dulu ya. Ada kuis, mau ada kuis dulu enggak? Ada kuis. Ada pertanyaan, ada kuis maaf. Dulu ya. Ada kuis dulu ya. Siap-siap, Bapak Ibu. Hadiahnya sangat menarik.
Ayo, kita sudah siapkan ya kuisnya ya. Hadiahnya apa? Tolong disampaikan. Nanti dari Mas Yodi, ya. Dari Pak Yodi. Ya, hadiahnya ini secret hadiah nih, nanti secret hadiah, Bu. Ya, oke, okay, oke. Okay, tiga pertanyaan, okay. Bapak Ibu. Ya, ada tiga pertanyaan. Saya masuk ke halaman kastil nih, tuh kastilnya ya. Nih. Kastilnya bagus sekali. Oke, okay, pertanyaan pertama. Siap ya? Siap-siap. Yuk, siap-siap di kolom chat ya, Bapak Ibu. Siap-siap di kolom yang pertama chat. Jawabannya benar ya. Di yang musim benar, apakah? Di musim apakah bunga tulip ini tumbuh dan berkembang? Di musim ayo, Bapak Ibu. Wah, gampang banget ya senarnya tuh. Wah, tuh banyak jawaban yang benar. Langsung dijawab banyak. Waduh, ramah banget. Semangat kalau udah yang ada. Yang jawab musim dingin salah ya. Yang jawab musim dingin salah. Karena musim dingin itu adalah dari Oktober sampai Februari. Itu musim dingin kita. Christine, ini ada ini. Sudah ada jawaban yang benar nih, yang paling awal. Ini dengan aku namanya Ines Miani Putri. Putri, selamat. Jawabannya spring, selamat. Pemenang pertamanya. Benar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat ya bagi yang pemenang ya, selamat. Nah, itu okay. Belanda memiliki 4 musim. Ya, jadi musim winter atau musim dingin itu adalah lama sekali di sini ya, Oktober sampai Februari. Tapi musim seminya itu dari bulan akhir Februari sampai Mei. Setelah itu musim summer dan musim gugur. Ya. Kalau musim hujan kapan, Chris? Musim hujan kapan-kapan dia mau aja. Kalau musim hujan, dia mau turun ya turun. Nah, oke, okay, nah, pertanyaan kedua, Chris. Pertanyaan kedua, siap. Berapa luas Taman Keukenhof yang tadi kita lihat? Ayo buruan, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo. Ayo, waduh banyak berapa? Nih jawabannya. Nah, coba deh. Yang jawaban yang benar adalah 50 kali lapangan sepak bola. Atau 50 kali lapangan sepak bola. Alias 35 hektar. Wah, bukan 35 hektar ya. Ya, Pak Dudi Wahyudi, Mas Yodi. Pak Dudi Wahyudi, selamat. Selamat. Jawab pertanyaan harus, keduanya. Harus komplit ya. Jadi bukan hanya bilang harus komplit dong jawabannya. Jangan 35 hektar aja. 35 hektar atau 50 kali lapangan sepak bola. Nah, itu bagus tuh. Oke, enggak apa-apa buat Dudi, selamat untuk jawaban ya. Yang keduanya. Mas Yodi yang menentukan, Mas Yodi. Kalau saya menentukan saya harus dua jawaban karena kita mengukur lapangan sepak bola belum tentu 35 hektar tapi kurang lebih. Luar biasa. Okay. Terus. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, siap-siap. Berapa? Ayo. Berapa jumlah umbi yang ditanam di taman? Wah, tadi udah dijawab tuh. Udah dijawab langsung. Waduh. Udah. Semuanya sudah saya jawab kok. Keren. Dari Ibu Fuji Ningsih SMP PIT Almas Syekar Bina Insani. Bentar. Iya Mas Yodi ya. Bentar, jawabannya berapa Bu? Jawabannya berapa dulu nih? Jawabannya berapa dulu ya? 2 juta. Jam 4. 2 juta. 2 juta bibit. Wah, 2 juta umbi. Ya, 2 juta umbi. Di umbi apa bibit nih? Biar kita cari lagi di pemandangan lebih lengkap nih tulisannya nih. Umbi. Umbi. 2 juta umbi. Oke, 2 juta umbi. Oke, udah banyak nih jawab 2 juta. Sudah banyak yang jawab 2 juta, ada 2 juta bibit. 2 juta bibit termasuk enggak nih Bu Christine? Dia dinamakan umbi, bukan bibit. Dinamakan umbi ya, dinamakan umbi. Berarti pemenangnya adalah Ibu Eva Sujaeva. Ya, benar. Yang menjawab 2 juta umbi. Iya, karena kalau bibit itu kecil-kecil ya, kalau ini bulk, dibilangnya bulk, bulk, bulk,
bulb-bulb itu adalah umbi. Wah, luar biasa. Oke, selamat kepada Ibu Eva. Oke, sudah tiga pertanyaan ya. Sudah tiga pertanyaan, Bu Christine. Disimpan lagi pertanyaan untuk selanjutnya. Sesi selanjutnya ya. Simpan lagi ya. Sekarang sudah ada. Sekarang kita lanjut ya. Saya sudah ada di taman. Dari kastil. Ini kastil. Ya, tertera ya. Nah, ini kastilnya nih. Kita lihat. Kastilnya dari mana ya? Biasanya kalau kastil itu selalu tersembunyi. Kastil siapa ini, Bu? Ini bukannya kastil Hendrik. Bukan. Di Belanda itu banyak kastil. Ini adalah kastil Keukenhof. Ini terus terang aja, kastil ini jarang yang masuk untuk bisa masuk ke sini. Makanya ini tempat spesial, saya bisa ajak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian. Nanti lain kali kalau masuk sini, ini tamannya indah banget. Nah, tuh kastilnya ada di belakang kita, di depan saya. Ada di depan. Bagus ya. Tersembunyi dia. Nanti kalau matahari, dia bagus sekali dia. Mungkin Bu Sisil ada sebentar fotonya yang bagus nanti mungkin ya. Kita mendekati dulu. Itu patung sebelah kiri yang kecil-kecil itu apa tuh, Bu? Dekati dulu. Buat ngadem kali ya. Iya. Buat ngadem, buat duduk-duduk, buat foto-foto, buat prewedding. Tapi ini kastilnya kalau tidak masa pandemi boleh masuk ke dalamnya, Bu. Pak, boleh masuk ke dalamnya. Ya, di sini ini adalah sejarah daripada Keukenhof itu, ya. Nah, ada bunga tulip kuning tuh di hadapannya. Narcis. Namanya Narcis, bukan Narcis foto-foto ya. Narcis, iya. Ini tamannya luas banget ya. Coba saya putar. Putar. Tuh, biar ngadem. Adem banget ya di sini ya. Ada. Ya, Narcis. Tuh, lihat. Kastilnya bagus sekali. Kita putar ya, kita putar di belakang. Boleh lihat ya secara dekat, boleh. Cantik ya, tuh lihat. Kalau coba kita taruh di kebun kita, hamparan bunga ini, wah luar biasa, cantiknya ya. Jadi memang ini bunga yang untuk hanya tumbuh di musim semi ya, Christine ya? Iya. Ini hanya tumbuh di musim semi, ya. Nah, luas sekali ini kastilnya. Ini adalah kastil pertama, jadi di mana Keukenhof itu ditemukan di pertama ya. Jadi, ntar ya. Nanti, nah. Bagaimana cerita sejarahnya, Chris? Ya, saya ceritakan ya sejarah dari tulip ini ya dibudidayakan, dikembangbiakan pada abad ke-10. 10, wow, abad ke-10 ya. Nah, pada abad ke-15 barulah dikenal ya. Dan pada abad ke-17 baru dibawa ke Belanda. Ya, nanti saya ceritakan panjang karena ada pertanyaan juga dari situ. Nah, tulip itu digambarkan sebuah lukisan. Jadi ini tulip ya, dulunya pertama kalinya ya ditemukan. Bentar ya. Oh ya, sebentar saya harus kastilnya saya lihatnya. Oke, pada mendapat ini awalnya dari dapur. Karena artinya Keukenhof itu artinya dapur utama. Dapur utama.
Iya, artinya adalah dapur utama ya. Ya, jadi dulunya ada seseorang bernama Cortes Jacoba ya, Bavaria, dia seorang Bavaria. Dia mendapatkan buah dan sayur-sayuran dari kebun dapur hasil dari kastil ini ya, kastil Tellingen, namanya dulu namanya kastil Tellingen ya. Nah di tahun di abad ke-16 perkebunan ini berkembang biak. Berkembang kenapa? Kenapa? Signalnya enggak jelas. Bagus. Ya, udah, oh, udah signalnya jalan. Signalnya agak oh, iya, oke, okay, iya. Nah, sekitar abad ke-16 ini seluas 200 hektar. Ya, 200 hektar. Besar sekali. Nih, lihat. Wow, coba dari depan. Kalau yang mau pre-wedding jadi udah tahu. Apa? Klik titik tiga, nak. Tekan yang lama. Tekan yang lama. Kastilnya, halaman ininya. Kalau kita jalan di park ini, kita tidak bayar, ya boleh masuk. Tapi kalau masuk ke dalam kastilnya, itu harus bayar. Tapi saat ini ditutup ya, karena pandemi ya. Iya, saat ini ditutup ya. Nah. Ya. Ya. Nah, ini adalah awal mulanya. Coba saya putar. Cakep bisa, ya kastilnya kali ya. Nah, di abad ke-19 ya. Di abad ke-19 ini mataharinya jadi agak hitam ya ini ya. Enggak apa-apa. Jadi tambah ini. tambah serem-serem gimana gitu ya kastil ya. Namanya juga kastil. Namanya juga kastil ya. Iya. Nah, itu ada Noni Belanda lewat ya. Oke, di abad ke-19 ya, sekelompok petani yang terkemuka mereka membuat sebuah rencana. Buat rencana yaitu menanam tulip ya untuk dipertunjukkan ya, untuk dipertunjukkan. Ternyata yang datang itu sekitar 250.000 orang. 250 orang, bukan 250.000, 250 orang. Pertunjukan pertama di tahun 1950. Itu jumlah yang luar biasa sudah. Pertunjukan pertama dihadiri 250 orang, ya. Nah, akhirnya mereka adakan setiap tahun, ya. Nah, yang mana sekarang di tahun ini itu kalau misalnya diizinkan itu adalah pertunjukan yang ke-72. Yang ke-72 ya? Pertunjukannya. Ya, pertunjukan yang ke-72. Iya. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Nah, sekarang Chris ini coba, ya. Masih ada slide apa mau ditampilkan slide-nya? Boleh. Nah, sejarah dulu mengatakan, coba ini karena kita tadi cuma taman aja ya, taman. Ya, kita coba tunjukkan slide-nya. Oh, maaf, sebentar, Bu Sisil. itu, ya, sebentar, tahan dulu yang tadi. Ya, ini yang awal. Nah, ini, Bu Sisil kecepatan. Maaf, bisa yang timbangan tadi, Bu Sisil? Ya, boleh. Nah, ini menceritakan adalah, umbi-umbi tulip itu sangat mahal dulunya ya, pada abad ke-18 di Belanda bisa membeli sebuah kapal bahkan sebuah bangunan. Luar ya, bisa membeli saking mahalnya ya. Nah, seorang ahli botanikus di Belanda
dari kota Leiden, dia mendapatkan hadiah dari seorang di amplop ya. Dia dapat hadiah, dapat pos dan isinya adalah hadiah, yaitu bibit bunga tulip. Dan akhirnya ditanam di Universitas Leiden. Itulah pertama kali sejarah di Belanda yang menyatakan bahwa bibit umbi tulip itu di Belanda dikembangbiakan. Dan di abad ke-18 jadi virus dari bibit bunga. Jadi dia kembali pamornya jatuh. Padahal dulunya pamornya sangat tinggi ya, karena bisa membeli sebuah kapal, bahkan bisa membeli bangunan ya. Nah, setelah virus itu dihancurkan, ternyata umbi-umbi itu dihancurkan ya. Dan ya, bisakah diinfokan tentang Museum Leiden? Iya, itu termasuk Universitas Leiden yang waktu itu kita sudah virtual ya. Nanti yeah, lain kali kita ada siaran tentang virtual Leiden ya, tadi ada yang bertanya. Oke. Nah, jadi setelah ya, itu mengenai pendidikan. Iya, jadi di abad ke-18 terjadi virus, akhirnya hancur. Ya, Belanda itu juga sempat hancur karena ya pada saat abad ke-17. Namun seorang pelukis, ya Bu Sisil boleh diinikan. Ada seorang pelukis. Ya, mungkin ada yang tahu ini bukan siapa. Ya. Cakep-cakep sekali. Ini adalah seorang pelukis Rembrandt. Pelukis Rembrandt, dia mulai melukis bunga-bunga tulip. Ya. Akhirnya pada saat dia melukis bunga-bunga tulip ini, pamor tulip naik lagi. Ya, pamor tulip naik lagi. Akhirnya tulip ini mulai kembali diinikan ya. Mulai kembali di... naik lagi ya. Ada anak dilewati kaki saya. Oke, mungkin kita ada pertanyaan. Belum ada yang nanya, maksudnya kita quiz. Yang ini belum dijelasin dong pertanyaan quiznya, Chris. Mau jelasin ini dulu nggak? Ya, oh ya, ini makanya itu yang kita mau itu. Kalau dijelasin nanti jawabannya gampang dong. Jangan jelasin dulu. Oh, jangan jelasin dulu. Oke. Okay. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sekarang kita sudah siap dengan quiz yang berikutnya. Sudah siap, bapak ibu. Oke, sudah siap. Siap ya. Pertanyaan. Ada tiga pertanyaan. Coba tiga atau empat ya. Tulip pertama ditemukan di mana? Siap. Itu yang jawabnya itu siap banget ya. Tulip ditemukan itu di pertama kali di mana? Di dapur, ada yang bilang di dapur. Di bawah kolong tidur. Pertama kali tulip ditemukan pada abad ke-10 itu di mana? Udah ada yang jawab? Keckenhof Castle. Kalau tadi yang pertanyaan ketiga saya gampang karena saya udah jelaskan. Saya tanya, kalau sekarang harus sedikit ini dulu. Menjelaskan tepatnya adalah di pegunungan Tian Shan. Ya, di Tian Shan itu di wilayah utara. Bisa dilihat di Wikipedia ya, mana letaknya. Ya, mungkin posisinya bisa diputar, tingginya bisa di slide. Slide-nya coba. Yang tadi. Nah, coba next. Ya, ini pertama kali tuh ya. Next. Nah, di sini. Biasanya pertama kali ditemukan adalah dia tanaman liar.
tanaman liar. Iya, coba next. Nah, pertama kali dia ditemukan di pegunungan Kiantan, perbatasan antara Kazakhstan dan Rusia. Nah, akhirnya dibawalah oleh seorang raja, Raja Sulaiman. Coba di next, Cecil. Nah, pertama kali seperti ini. Dia tumbuhnya liar, seperti tadi, yang kecil-kecil tadi ya. Nah, next, Cecil. Oleh Raja Sulaiman, dibawalah ke Persia. Oh. Bentar. Next, Cecil. Ya. Nah, ini adalah Ya. Nah, setelah itu barulah sekitar abad ke 17 ke 18 barulah di disebarluaskan dan Eropa di wilayah Belanda yang ininya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, tadi pertanyaan pertama, saya nggak tahu siapa yang udah jawab ya. Apa Ridho Tulas? Sulaiman. Belum benar. Sulaiman. Pak Ridho. Nah, ini ada nama aku, namanya Granny ya. Bisa dicek deh kebenaran tulisannya ya, nama Sulaiman itu dari mana. Sulaiman ini pakai E ya? Pakai E ya? Coba dilihat di Wikipedia, Sulaiman, ya, Raja Sulaiman dari Persia. Itu terkenal sekali ya dia, karena dia adalah raja yang akhirnya menjadikan negaranya Ottoman, negara kaya. Ya, oke, pertanyaan berikutnya ya. Sebentar, ini yang tadi sudah kita jawab ya dengan Ibu, dengan Granny ya, dengan Granny untuk pemenang yang pertama atas nama akun Granny. Selamat untuk jawabannya. Ya. Oke, lanjut Bu. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Negara Eropa mana yang akhirnya negara yang menjadikan ini sebagai komoditas utama selama tulip mania. Ayo, pada jawab. Waduh, udah rame banget tuh. Negara di Eropa ya? Iya, jawabannya adalah Belanda. 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 Kita cek dulu nih, banyak banget yang jawab. Saya scroll dulu sebentar, cari pemenangnya. Ini atas nama Ibu Yeni Rangkuti. Selamat kepada Ibu Yeni Rangkuti untuk pemenangnya. Lama. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Ya, lanjut. Pak Yodi, yang tadi asal usul tulip belum ada pemenangnya, belum disebut. Yang asal usul tulip belum ya. Nanti iya. Ditanya ulang lagi ya. Nanti kita jadiin pertanyaan ulang lagi ya. Yang mana ya? Yang asal usul tulip ya. Ya, boleh-boleh, nggak apa-apa. Nanti dikasih pertanyaan lagi aja, Bu Christine. Oke, diulang. Oke, ya, oke. Nah, yang nanti masuk. Jawabannya susah. Jawabannya susah ya? Iya. Carsius Clausius. Oke, langsung aja. Ini sudah ada. Tadi sudah ada pemenang. Sebentar. Carsius Clausius. Oke, ada pertama Ibu Fuji Ningsi dari SMP IT Almasyakar Bina. Oke, udah selamat menang, Ibu. Mas Yodi udah menang Bu Fuji Ningsi tadi. Boleh pertanyaan. Sudah menang Bu Fuji Ningsi, sudah menang. Sudah menang Bu Fuji Ningsi. Sudah tadi. Berarti dua kali. Yang gimana tuh? Wah, berarti dua kali. Wala, mohon maaf Bu Fuji, kita ganti ke yang lain ya. Jika sudah menang nih. Oke, ini langsung akunnya atas nama Ridho Tulo. Ya, atas nama akun Ridho. Oh, tadi gagal katanya. Gagal tadi. Gimana? Belum menang katanya, udah benar. Ini banyak. Namanya bukan Carolus, bukan Carolus. Tetapi namanya Carsius, bukan Carolus. Carsius. Carsius, Clausius ya. Lucius. Sorry, Mas Yodi, salah saya. Bu Fuji Ningsi belum menang.
Kars, namanya belum kan? Iya, di data saya juga belum ada nih, waduh Bu Cecil. Oke, selamat Bu Puji Ningsih ya, masih Bu Puji Ningsih pemenangnya ya. Menang, yeay. Oke, lanjut Christine. Lanjut ya. Lucius ya. Nah, bisa kita lihat di situ bagaimana mereka menggarapnya ya. Nah, jadi bibit-bibit itu dipilih ya, pada bulan Juni, Juli dihancurkan dan pada bulan Oktober bibit itu dipilih, dibersihkan satu-satu ya. Dibersihkan satu-satu. Nah, diuruk tanahnya. Apaan bunga yang bolong? Bunga bolong. Jadi bukan bunga bolong, itu umbinya. Umbinya bolong, dibolongin ya. Nah, jadi dia di pakai traktor-traktor yang sangat teknologinya luar biasa ya. Jadi traktornya yang canggih, jadi untuk mungkin mau nanti murid-murid yang mau mempelajari. Nah, itu lihat pada luar biasa ya. Jadi diambil di, umbi-umbi itu diambil, dibersihkan dan ditabur lagi. Pada bulan Oktober ditabur lagi, ada yang memakai jaringan mat ya. Jadi ada yang memakai jaringan mat, ada juga yang ditebar begitu saja. Ya, disaring, dipisahkan. Jadi ada yang sudah jelek, ada yang masih bagus. Mereka saring. Iya, traktor saja pakai komputer. Iya. Memang ini zaman-zaman canggih ya. Zaman canggih ya. Nah, akhirnya tanahnya, karena di kedalaman itu harus bersih ya tanahnya, jadi diuruk, tanahnya dibersihkan, terus dipadatkan kembali, ya. Nah, ladangnya memang ya maju sekali Bu, memang alat-alatnya ya. Nah, ini dia ya jaringnya ya, Chris ya. Nah, ini jaringnya ya, net-net-net-netnya. Jadi kalau dipasang begini, dia numbuhnya ini rata. Jadi satu gambar, satu warna ya. Satu warna. Nah, terus akhirnya di ini kaum pria yang bekerja di ladang, kaum wanitanya yang memilih bibit-bibit. Ya. Nah, setelah itu pada bulan Maret April tumbuhlah seperti ini ya. Terus pengairannya atau pupuk ya, pupuk sapi, kotoran sapi ya, pupuk alam ya. Ya. Ya, nah inilah yang mereka lakukan. Ini prosesnya 10 bulan ya, 10 bulan. Luar biasa. Jadi satu tahun mereka kerjakan, nanti akhirnya dijadikan kecil. Nah, ini ininya pokok ya, kasih dan juga air karena Belanda adalah kota di bawah air ya, jadi ya mereka langsung ambil dari air tanah. Alirkan lagi irigasinya ya. Bu Christine, ada pertanyaan nih Bu Christine, bunga tulip selain sebagai hiasan biasa dipakai atau dimanfaatkan apa ya Bu? Bunga tulip dimanfaatkan sebagai apa Bu di sana Bu? Sebagai hiasan. Oh, ya karena orang Belanda menyukai bunga ya, setiap minggu di rumahnya selalu ada bunga. Jadi coba dibayangkan, nanti bunganya mereka
suaranya agak keras-keras kayaknya, anginnya kenceng banget sana, Bu. Iya, mungkin bisa di cover sedikit. Anginnya kenceng banget, sudah? Sudah. Oke, oke, oke. Ya. Nah, jadi hanya bunga hias saja. Hanya bunga hias saja. Tidak bisa dimakan. Oh. Tapi ini memang diperjualbelikan ya, terus ya ke seluruh dunia ya, bunga tulip. Iya, diperjualbelikan ke seluruh dunia dan di ini ya. Belanda itu sebagai pengekspor bunga tulip terkenal di dunia. Itu setelah dipetik berapa lama, Bu? Bertahannya, Bu? Nah, ini. Nah, bertahannya kalau dipetik jadi 2 bulan. Dia akan rontok 2 bulan, kan? Ya. Bulan sendirinya. Nah, dia tunggu lagi. Jadi diinikan. Baru pada awal bulan Maret tumbuh. Maksudnya setelah dipotong, Pak Yodi? Iya, setelah dipotong, setelah ya. Dipanen. Itu kan udah mekar nih, udah mekar. Terus dipotong buat diapain? Berapa lama dipertahannya kalau mau dijadi hiasan? Oh, jadi hiasan di rumah. Kalau hiasan di rumah cuma 2 minggu. Maaf, suaranya kresek-kresek banget, jadi suaranya kurang kedengaran. Anginnya kenceng sekali di sini. Anginnya kenceng sekali dan saya sudah lebih baik. Lagi jalan di ladang. Agak baik? Sudah. Bisa diulang tadi penjelasannya? Yang mana ya? Jelasannya? Kalau hasilnya kurang baik, dihancurkan. Oh, kalau hasilnya kurang baik dihancurkan karena yang mereka perlukan adalah bibitnya, itu bukan bunganya. Jadi mereka pikir lebih baik rugi daripada bunganya hancur sama sekali. Jadi diselamatkan umbinya ya, bibitnya. Bibit yang diselamatkan umbinya, iya, diselamatkan umbinya. Ini anginnya kencang dan berapa kali mobil lewat ya, jadi suaranya. Soalnya suka hilang. Bagaimana mendapatkan bunga yang ragam kualitasnya? Nah, itu mereka adakan pencobaan ya, untuk menghasilkan bunga-bunga yang bagus itu. Jadi mereka udah tahu. Jadi mereka udah tahu bibit-bibitnya. Oh, dicuci ya langsung? Iya, dicuci. Nah, dicuci. Dibersihkan, ya mereka udah tahu, mereka udah pakai komputer ya, ini yang warnanya putih, ini yang warnanya merah, jadi tidak dicampur. Oh, jadi nggak pakai manual ya, nggak ada orang-orang tidak biasa. Pakai manual, pakai komputer. Udah sakit pinggang itu, Pak Yodi, pakai tangan, gede banget. Biasanya kalau orang Indonesia kan nyortirnya manual soalnya. Gede banget ladangnya. Pegel kalau manual. Tapi mereka lakukan manual dengan perkawinan. Perkawinan antara bunga mereka lakukan sebagai manual. Oh, kalau perkawinan untuk menghasilkan manualnya. Untuk menghasilkan bunga yang yang bagus ya. Untuk warna, maksudnya untuk warna. Oke. Sebentar saya masih agak jalan. Saya masih agak jalan menuju ke ladang. Jauh-jauh ya, Bu, jaraknya ya. Saking luas tamannya, jadi mau pindah-pindah ke ladang satu, ke ladang yang lain, butuh jalan kaki, lumayan banget ya. Jauh sekali. Ya, tapi nggak apa-apa, ini olahraga kardio. Sekalian kita jalan-jalan. Kenapa? Mau dikasih lihat slide berikutnya? Slide berikutnya boleh. Yang mana?
apa jenis-jenis tulip? Oh ya, ini adalah jenis-jenis tulip ya. Ada yang namanya pirat ya, macam-macam. Ada Coca-Cola. Ketutup matahari soalnya saya punya kamera. Ya. Ada Coca-Cola. Ada yang warnanya merah, kuning, ya. Ada yang namanya Coca-Cola. Donald Duck. Ya, Donald Duck itu karena dia berbentuk seperti moncongnya bebek. Ya. Oh. Nah, ini warna-warni ini adalah hasil perkawinan. Coba next ke Cecil. Nah, itu ya lagi jalan nih. Nah, ini adalah kalau mereka mau mengekspor atau mengirim, mau jual. Mau dijual ke toko-toko atau ke rumah sakit atau ke apa? Jadi mereka siapkan. Nah, ini di bawahnya adalah umbinya. Ya, jadi per satu paket mereka paket-paketin. Ada yang isi 5, ada yang isi 10, ada yang isi 15. Nah, ini diikat ya? Ya, mereka ikat. Kali ya, ini ya cara mereka. Mereka ikat ya, jadi kuat. Mereka seluruhnya tangan manusia. Kenceng banget anginnya kayaknya Bu ya sana Bu. Iya, dingin itu anginnya. Ya. 4 derajat hari tapi ini, berangin loh. Itu lagi jadi apa itu? Hari ini ya, kucing saya kayak kerikik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ke sini, pada musim angin, ya, karena anginnya kenceng banget. Kalau di unmute Ibu Eneng kan. Iya, Bu siapa tadi? Bu Eneng ya. Bu Eneng ada mau Eneng bertanya tadi, Neng Siti Mulyanti atau Neng Sri ya tadi udah ke lower hand tadi soalnya. Tadi yang ada yang raise hand siapa tadi? Bu Eneng siapa maaf? Bisa raise hand lagi tadi yang mau raise hand yang mau bertanya langsung bisa raise hand ya nanti akan kita unmute. Iya, makanya Belanda. Makanya Belanda dikenal adalah negara kincir angin. Benar, nanti kita ke Sansukan. Sansukan itu adalah kincir angin. Jadi jangan, ini bagus sekali ya bukunya ya. Angin dulu ya. Masih jauh lagi tuh Bu. Nah sebentar mungkin. Nah sudah ini sampai, adalah pengiriman. Ini sudah sampai tapi saya lagi mau ngambil, mau memperlihatkan tutorial cara menanam. Tutorial. Semoga saya punya. Mari kita lihat. Yes. Bentar ya, tadi saya udah taruh di sini. Oh, ada ya. Mudah-mudahan nggak diambil orang. Iya. Mana ya, saya punya pot. Ini kayaknya diambil. Serius? Iya, diambil. Iya. Mm-mm. Waduh, diambil. Wah, saya taruh di sini nih tadi nih. Roda plastiknya ada. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Saya udah siapkan. Padahal saya mau tanam. Itu plastik. Bukan dibuang, ada yang ambil. Tadi pagi-pagi saya udah mempersiapkan. Mohon maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Kita saya lihat. Tadi udah persiapkan. Nah, ini di hamparan saya itu kuning semua ya. Kuning semuanya tuh. Nah. Tuh ladangnya bagus sekali yang sana coba lihat merah ya yang di sebelah sana jauh saya bisa jalan tapi mungkin 20 menit ya saya jalan ke sana. Oke, muter bola, muter makan bola. Aduh saya jadi sayang sekali saya punya bibit diambil orang. Tadi saya udah siapin di pot ini di sini ada plastik isinya bibit sama pot ternyata dibuang. Yaudah, diambil makanya. Orang. Sayang, ya. Oke, baik. Nah, ini kita lihat aja hamparannya yang luar biasa. Jadi sebenarnya gampang sekali sih kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau tanam, mudah sekali. Jadi itu beli aja ininya. Kalau di sini mereka kadang-kadang, kalau saya kayak saya tanam di pot saya nggak angkat-angkat, saya biarin aja. Karena kan di Belanda tetap dingin ya, walaupun udara panas, tanahnya tetap dingin. Jadi nanti tiap tahun dia bertumbuh sendiri di kebun saya di rumah. Tiap tahun dia numbuh sendiri, saya nggak perlu angkat-angkat. Ini ya. Jatuhnya ladang atau udah taman Bu? Ini ladang. Dari sini, saya coba. Dari sini dipindahin lagi.
apa gimana? Tuh ladang. Tuh ladang. Enggak, ya, ini enggak, ini dijual. Langsung di Keukenhof. Langsung dijual ya. Di sini langsung dijual ya. Kalau ini dijual. Iya, kalau ini ladang. Dia hanya untuk mempershow ya. Banyak orang lihat foto-foto gitu ya. Oke, kita bisa ke Sunset Scans nih, Chris. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mungkin sekarang adalah waktu kita untuk ke Sunset Scan ya. Salah satu kota nelayan, kota tua dari Belanda. Siap. Nah. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita ada bonus ya. Jadi kita jalan-jalan virtual lagi ke Zansiskan. Kita lihat secara virtual. Ini rekamannya langsung dari si Ibu Christine yang merekam langsung di sana. Kita akan melihat windmill ya. Ini adalah tempat tempat yang terkenal ikonnya Belanda, berarti kalau ke Belanda atau kalau mau tahu tentang Belanda, windmill pasti duluan yang diingat gitu. Iya, saya berada di Sunset sekarang ya. Nah, Sunset itu adalah kota tua ya, kota tua, kota perindustrian di Belanda yang pertama kali ya. Tepatnya dinamakan Sunset itu karena Sunset yaitu artinya perkayuan. Ya, dikenal oleh kayu-kayunya ya dulu Belanda ya. Ya, dan lokasi perkayuan ya. Nah, Indonesia itu memiliki sejarah yang Bu Sisil mungkin bisa ditahan ya sebentar. Nah, Indonesia mempunyai sejarah yang kuat ya dengan Belanda ya. Karena 350 tahun dijajah ya dengan oleh Belanda ya. Nah, sekarang kita di Belanda itu memiliki banyak kincir angin. Fungsi dari kincir angin tersebut, boleh kita boleh maju ya, Bu Sisil ya. Ini ada satu, yaitu namanya dekat. Dekat, ya dekat. Dekat ini adalah, nah kita disambut juga nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau masuk, coklat susu. Ya, coklat susu. Nah, tertera, coklat susu. Bu Christine, kenapa ini, banyak banget windmill-nya, Bu Christine? Nanti untuk apa gunanya, Bu Christine? Karena Belanda dulu kan dingin sekali ya, itu di bawah 30 derajat ya. Nah, jadi untuk tenaga pembangkit listrik dia pakai adalah dan Belanda adalah terletak negara di bawah air ya. Jadi mereka pikir apa yang mereka bisa lakukan? Jadi itu ada kayu, ada air. Nah, mereka pikir ya, mereka coba membangun windmill atau kincir angin dengan kayu ya, tingginya kurang lebih 10 sampai 15 meter. Ini nanti saya naik nih ke atasnya nih. Di situ waktu itu juga lagi angin ya, karena dia berputar kalau ada angin. Nah, itu namanya dekat, artinya kucing. Karena zaman dahulu petani-petani mereka tidak begitu pintar ya, jadi mereka lihat binatang. Oh ya, udah bangunan itu namanya kucing. Oh lihat, dia lihat domba. Oh, namanya bangunan itu dinamakan kincir, itu dinamakan kincir domba ya. Nah, ini adalah jadi kalau masuk harganya 5 euro. Kalau masuk di sini ada 3 kincir yang aktif. Nah, bisa masuk di ketiganya, harganya 15 euro. Ya. Ada juga terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Oh, boy, ya. Oke, kita langsung masuk ya, Chris. Ya. Kita masuk aja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, ini kita naik ke atas. Ini adalah chat, ya. Yaitu dibangun pada abad ke-17, 1781, tahun 1781 ya, abad ke-17 ya, pertama kali dibangun, dia berbentuk adalah segi delapan. Tapi setelah itu terjadi kebakaran. Jadi dibangun kembali, direnovasi, akhirnya menjadi molen. Ya. Nah, ini ada
apa namanya batu ya, putaran batu ini ya, lingkaran batu ini sebesar beratnya adalah 800 ton. Dia akan menggilas batu-batu yang akan mengeluarkan warna ya, seperti contohnya kayak apa namanya batu kapur, bahkan pohon itu akan dilindas ya dengan apa namanya batu yang seberat 800 ton tadi ya, dan akhirnya akan menjadi halus ya, dan menjadi halus dan dicampur dengan minyak. Nah, ini masih dipakai ya, masih digunakan ya. Masih digunakan sampai sekarang. Nah, ini ya warna-warnanya, Chris ya. Iya. Mungkin bisa dipercepat sedikit, Bu Sisil. Nah, dipakai oleh Rembrandt ya 400 tahun yang lalu. Nah, nanti bisa dilihat kayu ya, jadi kayu tuh, batang kayu ditumbuk, dilindas, dan akhirnya menghasilkan satu yang halus ya, jadi kayak pasir halus itu. Nah, warnanya kekuning-kuningan. Ini kalau saya gituin suaranya kenceng banget loh, Chris. Oh, benar kita. Boleh kalau misalnya mau pada dengar. Pandebu. Ya. Oke. Pandesa buat kemarin. Kenceng ya? Ya. Ya, kenceng sekali. Ini baru 2 as yang dinyalakan ya. 2 putaran. Kalau itu ada 5. Ada 5 grindle ya, apa gelindingannya itu ya. Jadi bisa lebih keras lagi dia bilang. Nah, itu warnanya bisa dicampur dengan air, bisa dicampur dengan minyak. Kalau air jadi seperti ya cat air ya, kalau minyak berarti cat minyak. Dan itu bisa campur bisa buat campuran pewarna. Berbagai kreasi bisa juga jadi tekstil. Ya, mungkin nah, kita bisa naik ke atas nih. Ternyata nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya anjurkan kalau masuk ke sini pakai sepatu, jangan yang ini ya, jangan yang susah ya, karena tangganya curam ya, jadi hati-hati ya, katanya sih banyak yang jatuh. Ini aja waktu saya naik atas saja itu saya naik pelan-pelan ya, jadi harus hati-hati, tangganya curam sekali ya. Nah, di lantai 2 ini adalah berputarannya poros. Ya, poros mesin tersebut yang berputar oleh karena putaran dari kincir dari atasnya lagi, jadi naik ke atasnya lagi. Nah, ini adalah porosnya ya, dia berputar. Ya. Tuh, saya naik aja susah sekali. Untung nggak jatuh ya. Ini bagus banget, ini buat apa anak-anak sekolah, ini bagus sekali. Pengetahuan yang bagus sekali. Jadi selain jalan-jalan, juga bisa melihat bunga-bunga yang cantik dan pengetahuan bertambah ya. Nice. Nah, kita naik lagi ke atas ya, kayaknya Bu Sisil ya. Bisa naik lagi ya? Oke. Okay. Kita bisa naik lagi ternyata. Kita naik ke kincirnya ya. Kita naik ke kincirnya. Nah, kincir ini. Ya, tidur. Kincir ini dia berputar sesuai dengan arah mata angin. Jadi tidak boleh berlawanan ya. Dan itu bisa diputar ternyata ininya, apa namanya kincirnya. Jadi dia juga harus tahu di mana putar arah mata anginnya. Nah, itu ada yang sebelah sana, ada yang domba. Ada yang ayam jago, ada yang kambing kecil, ya.
Jadi, nah ini adalah yang dekat ya. Jadi sampai saya naik ke atas, itu sirap ya, dari sirap ya. Nah itu ada semacam apa, kain. Ini dari rumput ini ya, Chris. Kenapa? Ya, dari rumput, rumput kering ya. Nah, ada yang pakai kain terpal ya. Jadi supaya itu juga membantu memperlancar ininya, apa putarannya. Kalau anginnya kencang, dia ininya terpalnya dia bikin full. Tapi kalau anginnya tidak kencang, itu waktu itu saya anginnya kurang lebih kekuatannya 4 ya. Mereka boleh menyalakan kincir ini sampai kekuatannya 8 atau 10. Lebih dari ini, lebih dari 8 atau 10, tidak boleh dinyalakan kincirnya. Karena itu berbahaya ya. Nah, ada kincir yang untuk menghancur gandum, ada kincir yang untuk menghancur batu-batu atau pohon tadi untuk cat ya. Ada juga yang untuk menggergaji kayu ya. Jadi ini masih dipakai. Dulu di Belanda itu memiliki kurang lebih ada 3.000 kincir di Belanda. Di Sansestan sendiri kurang lebih 300. Tetapi sekarang hanya tinggal 30 kincir saja. Ya, karena kemajuan teknologi ya tergeserlah. Tetapi kincir ini masih tetap boleh dimasuki, dikunjungi oleh para turis ya. Nah, selain itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kalau ke Sansestan ini banyak yang dilihat. Bisa lihat kincir, bisa lihat pembuatan batu klompen, bisa lihat pembuatan keju, bisa lihat pabrik coklat ya. Ya, coklat yang terkenal sekali di Belanda yaitu Van Houten ya, Van Houten dan Verkade. Nah, jadi banyak yang bisa dilihat ya. Klompen itu juga kita bisa lihat pertama kali kayunya gitu ya. Pertama kali kayu dan pemotongannya. Oke. Nah, ini apa namanya? Kalau dari Keukenhof ke Sansestan berapa jauh, Bu? Perbatasannya ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau ke Keukenhof, dari airport ke Keukenhof itu kurang lebih 30 menit. Dari Keukenhof itu ke Sansestan kurang lebih 45 menit. Tapi kalau dari airport ke Sansestan kurang lebih 20 menit. Ya. Nah, dia putar dan nanti dia putar. Itu tadi kayunya itu kayu apa, Bu, tadi, Bu, yang untuk apa gear-nya itu ini dalam tadi? Dia pakai kayu jenis apa? Iya, enggak ini. Jadi kayu ini aja, kayu pohon. Kayu pohon untuk menghasilkan warna. Karena dia kan mengkreasikan warna ya. Jadi pohon macam-macam. Nanti setiap pohon itu ada beda-beda. Ada yang warnanya kadang-kadang hijau tua, ada yang warnanya kekuning-kuningan. Gitu, hasil penggilingan dari kayu itu ya. Tapi kalau kayu yang buat sepatu klompen itu kayu poplar, kayu poplar atau kayu willow. Itu enggak. Nah, saya bisa mengetahui semua ini cerita mengenai tulip, Sansestan itu saya banyak belajar dari buku Holland. Ya, mungkin ini bisa dilihat di penerbit Erlangga ya. Jadi kalau mau travel, banyak-banyak baca dulu negara yang dituju ya, karena itu tidak masuk di dalam turis program kadang-kadang ya. Jadi kita bisa lebih pintar ya. Nah, nanti bisa langsung hubungi ke penerbit Erlangga. Kita juga ada virtual untuk negara-negara lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau untuk murid-murid ya, virtual kunjungan ke museum-museum atau ke mana, kita ada di Eropa Barat, Eropa Timur, dari Milan, Paris, bahkan sampai ke UK ya, dan Slovenia, itu Vienna, banyak sekali. Jadi kita banyak sekali tema-tema ya, bapak-bapak, ibu-ibu.
rekan apa namanya saudara-saudara sekalian. Nah, sekian kita foto bareng dulu, Chris. Oh ya, kayak ini kan. Nah, oke, okay, mau foto bareng, boleh silakan. Iya. Dibuka videonya. Kita foto grup. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri acaranya, kita foto grup dulu ya. Jadi kita akan foto grup, silakan Bapak Ibu nyalakan videonya. Nanti akan ada timing sekitar 10 detik ya. 10 detik tahan gayanya, nanti akan kita screenshot dan dikirimkan nanti. Ayo yang belum nyalain kamera, masih banyak nih, saya tunggu dulu nih nyalain kameranya nih. Masih ada yang belum nyalain kameranya, ayo dinyalakan kameranya. Pasang gayanya yang ganteng, yang cantik ya. Nah, mantap, oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung foto ya. Nanti akan ada tim kami yang akan men-screenshot. Akan men-screenshot dan mengirimkannya. Jadi silakan Bapak Ibu berpose. 10 detik ya, kita tahan. 1, 2, 3. Oke, sudah 10 detik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Bu Christine, kepada Bu Cecil, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Untuk tadi yang sudah diinformasikan bahwa kami dari perwakilan Premier Erlangga, yaitu Master Diskon, kami memiliki program-program yang menarik, baik itu tur langsung ke Indonesia ataupun ke luar negeri kalau border sudah buka. Dan kalau selama border belum buka, kami bisa bawa Bapak Ibu jalan-jalan virtual langsung di Eropa, New Zealand, Turki, dan juga Korea Selatan juga bisa ya. Tadi ada yang bilang Korea Selatan. Buat yang belum follow Instagram kami, bisa follow di Penerbit Erlangga, Buku Erlangga, atau di Master Diskon, @master.diskon. Baik Bapak Ibu, nanti yang mau titip, ya, yang mau titip postcard, itu adalah harganya 10 euro. Jadi tadi yang dapat postcard lumayan banget ya. Dapat hadiah senilai 10 euro. Untuk yang mau hubungin, yang mau postcard, itu bisa hubungin saya di nomor WhatsApp ini. Sudah saya kirimkan di menu chatnya, itu nomor WhatsApp saya. Nanti postcardnya akan dikirimkan langsung dari Belanda ke rumah Bapak Ibu secara langsung. Itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. Jadi agak sabar dan tidak ada nomor resi. Jadi nggak bisa di-tracking ya postcardnya kalau postcard. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu. Terima kasih kembali juga kepada Penerbit Erlangga sudah mempercayakan kami. Bye.